Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala al nabi mustafa Wa ala ahli ahla sudki wal wafa Asyadu an la ilahi lallahu wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi la nabiya ba'dah Kau muslimin yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjelang berbuka di bulan Ramadan ini Marilah kita sama-sama merenungkan Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayuhan Nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam, waat imut taam dan berikanlah makan, wasilul arham, sambunglah silaturahmi, wasallu bil lail wa solat malamlah ketika orang sedang terlap tidur, tadukulul janinatabi salam, maka kalian akan masuk syurga dengan selamat kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala dari hadis yang barusan kita sampaikan ada empat ciri orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah absus salam yaitu orang-orang yang menyebarkan salam orang-orang yang menyebarkan perdamaian orang-orang yang menyebarkan kasih sayang menebarkan perdamaian menyebarkan salam menyebarkan kasih sayang bisa dimulai dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan keberkahan, kita mendoakan kebaikan dari orang-orang yang kita berikan salam tersebut. Dan orang-orang tersebut tentu akan menjawab waalaikumsalam. Yang kita dapatkan juga adalah kebaikan pula. Makanya pantas Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhad Syarah Shahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa ucapan salam tidak hanya bentuk ucapan saja tetapi mengandung arti menebarkan perdamaian, mendebarkan kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama. Baik itu kepada keluarga, sahabat, dan seluruh manusia. Baik itu orang mukmin termasuk juga orang yang tidak beriman. Tentu sebagai kita sebagai orang muslim harus menebar yang namanya kasih sayang. Kata salam juga bermakna menghindari kaitan dengan permusuhan, kebencian, dan kerenggangan antar sesama. Karena sesungguhnya kebencian, kerenggangan antar sesama itu bukan ajaran Islam. Itu adalah ajaran setan. Innamayuridusy bainakumul Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Kenapa? Fil riwal wal lantaran kalian meminum khamr dan kalian melakukan perjudian. Wayasuddakum an-dzikrillah kemudian syaitan juga akan menghalangi kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala wa anis dan menghalangi kalian dari salat. Sehingga kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala absus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, wa'at ta'am dan berikanlah makan. Artinya kita bersedekah setelah kita memenuhi kewajiban kita kepada keluarga kita dengan memberikan nafkah. Maka selanjutnya jangan lupa kita pun berbagi dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, di dalam surat al munafiqun ayat ke-10. Wa dan hendaklah kalian belanjakan dari sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian. mi qabli maut sebelum datang kepada kalian kematian. Fayakul kemudian ada orang yang berkata, "Ya Rabbi." Rabbi, ada orang berkata, "Wahai Rabbku, Laula akhartani ila ajal yang qarib. Ya Allah pending kematian itu sampai batas waktu sebentar saja. Fa wa aku minas sehingga aku bisa bersodakoh dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa memberikan makan kepada orang-orang miskin? Kenapa memberikan makan kepada para fakir dan orang yang ada di sekeliling kita akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Karena Rasulullah SAW menyampaikan as-sakhiyu qaribun minallah. Seorang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala qaribun minal jannah dia akan dekat dari surga qaribun nas, dia akan dekat dari sesama manusia baidun minannar dan akan dijauhkan dari api neraka kita sekarang berada di bulan Ramadan salah satu targetan daripada bulan Ramadan adalah dengan kita memperbanyak sedekah rasul orang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika sudah memasuki bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan saatnya kita berbagi Saatnya kita berbagi dengan sesama Baik itu memberikan buka kepada fakir miskin Memberikan buka kepada siapapun yang berpuasa Termasuk kita bersodakoh kepada orang yang membutuhkan Kemudian yang ketiga adalah Wasilul arham Dengan kita menyambung tali silaturahmi Menyambung tali kekerabatan Yang Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadis lain Salasun ada tiga hal mankun fihi hasabahullah wisabai yasirat Barang siapa yang ada dari salah satu dari tiga hal tersebut Maka Allah akan menghisap dengan hisaban yang sangat ringan Dan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dengan kasih sayangnya Dengan rahmatnya Kalau para sahabat bertanya Liman ya Rasulullah Bagi siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga Dan akan dihisap dengan hisaban yang mudah timan haramaka Bagi orang yang memberi kepada orang yang tidak apa orang yang mengharamkan kepadamu tidak mau memberinya. Kemudian wa Kemudian memaafkan kepada orang-orang yang telah menzalimimu. Wa dan menyambung silaturahmi kepada orang yang telah memutusmu. Kalau kita lihat di sini ada salah satunya adalah orang yang menyambung silaturahmi. Dan bulan Ramadan biasanya kita sering menyambung silaturahmi ini maka jangan sampai kita terbatas di bulan Ramadan kaitan menyambung silaturahmi ini. Kita terus-menerus kita melakukan silaturahmi. Yang terakhir adalah wasallu bil wa Salat malamlah ketika orang sedang terlelap tidur. Di bulan Ramadan ada salat tarawih. Di bulan Ramadan juga ada tahajud. Maka jangan sampai kita meninggalkan kaitan dengan amalan-amalan ini. Kenapa? Amalan ini akan mengantarkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menyampaikan tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk syurga dengan selamat. Marilah kita sama-sama menyebarkan salam. Memberikan makan. Kemudian kita juga adalah melakukan silaturahmi dan yang keempat adalah melakukan salat malam ketika orang sedang terlap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka akan masuk syurga dengan selamat. Selamat berbuka puasa, jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita dan negeri kita dan kaum muslimin di seluruh dunia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.